Real Madrid dilaporkan ingin meningkatkan opsi back sayap mereka untuk meningkatkan dari Dani Carvajal dan Ferland Mendy. Los Blancos dikaitkan dengan Joao Cancelo dari Manchester City yang saat ini dipinjamkan ke Bayern Munich. Raksasa Spanyol akan kehilangan gelar La Liga musim ini dengan Barcelona memimpin dengan 10 poin. Real Madrid akan beralih ke Trent Alexander-Arnold dari Liverpool jika mereka gagal mendapatkan Reece James dari Chelsea. Los Blancos sedang mencari back sayap baru dan Madrid juga bisa beralih ke Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Alexander-Arnold memiliki musim yang beragam untuk Liverpool yang tampaknya akan melakukan perombakan skuad di musim depan. Back sayap Inggris berusia 24 tahun itu terikat kontrak dengan The Reds hingga 2025. Guardiola percaya Manchester City sekarang memainkan sepak bola sistem gugur karena mereka terus mengejar Arsenal dalam perburuan gelar Liga Premier. Sang juara bertahan terus menekan pemimpin klasemen dengan kemenangan nyaman 3-1 atas Leicester yang terancam degradasi di Stadion Etihad pada hari Sabtu. City sekarang mengalihkan perhatian mereka ke Liga Champions dan Piala FA di minggu mendatang. Tetapi pertandingan Liga Premier berikutnya akan menjadi pertandingan kandang melawan The Gunners pada 26 April. Ini adalah final untuk memainkan lebih banyak final, kata manajer City Guardiola, jika kita kalah dalam permainan ini, itu akan hampir berakhir. Penting untuk tiba di posisi yang kami bicarakan sebulan lalu. Mudah-mudahan kami bisa tiba di pertandingan melawan Arsenal, dan memiliki kesempatan untuk dekat dengan mereka. Kami menginginkan kesempatan ini mengetahui betapa sulitnya itu, tetapi pertama-tama kami memiliki Liga Champions dan semifinal Piala FA. City segera melangkah melawan Foxes yang sedang berjuang, yang mengalami situasi yang sulit dalam pertandingan pertama manajer baru Dan Smith yang bertanggung jawab. John Stones membuka skor dengan serangan menakjubkan. Setelah hanya 5 menit dan Erling Haaland yang produktif menambahkan 2 gol cepat untuk City, tetapi membuat hasilnya tidak diragukan lagi dalam 25 menit. Haaland kini telah mencetak 32 gol Liga Premier, menyamai rekor individu bermusim 38 pertandingan di kompetisi. Dan penghitungan terbaik keseluruhan 34 gol sekarang berada dalam jangkauan. Pasukan Guardiola pertama kali bertandang ke Jerman untuk mengamankan tempat di semifinal Liga Champions. Setelah mengalahkan Bayern Munich 3-0 di leg pertama pertandingan mereka pekan lalu, mereka kemudian menuju ke Wembley untuk menghadapi Championship Sheffield United di Piala FA. Kesulitan Leicester di tiga terbawah setelah 9 pertandingan tanpa kemenangan sangat mencolok, tetapi Smith merasa dia sudah cukup untuk bekerja. Mason Greenwood berpotensi melanjutkan karirnya di Italia pada musim depan. Penyerang muda Manchester United itu dilaporkan menarik minat AC Milan. Greenwood sempat digadang-gadang bakal jadi bintang besar bagi MU. Ia berhasil menembus tim utama MU di usia yang sangat muda dan sukses mencetak cukup banyak gol bagi Setan Merah. Saat ini Greenwood sedang dibekukan oleh Manchester United. Ini disebabkan Setan Merah masih menginvestigasi kasus kekerasan yang dilakukan sang penyerang terhadap kekasihnya beberapa saat yang lalu, di mana masih belum jelas sampai kapan sang penyerang bakal dibekukan. Menurut informasinya, AC Milan memantau situasi ini. Mereka siap untuk menampung Greenwood di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa AC Milan tertarik untuk menggunakan jasa Greenwood di musim panas nanti. Mereka menilai sang penyerang memiliki talenta yang istimewa. Mereka yakin Greenwood bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang mereka. Di mata AC Milan, kasus hukum yang menimpa sang pemuda tidak sebanding dengan talenta yang ia miliki. Jadi Milan bertekad untuk mendatangkan Greenwood di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Milan kemungkinan besar tidak langsung membeli Greenwood di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka tidak mau ambil resiko jika Greenwood ternyata flop. Karena sudah 1 tahun lebih Greenwood tidak bermain sepak bola akibat kasus hukumnya tersebut. Selain itu, Milan juga tidak punya dana untuk membeli sang striker. Opsi peminjaman jadi opsi paling masuk akal bagi Rossoneri saat ini. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United masih belum memutuskan masa depan Greenwood. Mereka baru memutuskan apakah Greenwood dipertahankan atau dilepas setelah investigasi internal mereka selesai dilakukan.